Sepanjang tahun 2022 kita patut bersyukur karena pandemi COVID-19 mulai terkendali sehingga banyak kegiatan yang sudah dapat dilaksanakan secara tatap muka. Namun demikian, kita juga tidak dapat memungkiri masih ada berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Mulai dari permasalahan demokrasi, rule of law, korupsi, HAM, hingga perubahan iklim. Kemitraan bersama para mitra, kami selalu berjuang menghadapi tantangan yang menerpa negeri ini. Saya kira memang di tahun 2002 ini dan sebetulnya sudah beberapa tahun kebelakang ya, ada isu besar tentang kemunduran demokrasi di Indonesia ya, termasuk terhadap pelindungan HAM. Dan saya kira ini sudah menjadi concern banyak pihak dan memang perlu ada respon yang serius dari seluruh stakeholders ya. Karena salah satu capaian besar saya kira di order reformasi ini kan adalah menguatnya pilar-pilar demokrasi dan jaminan HAM yang beberapa tahun terakhir ini dan saya kira cukup memuncak di 2022 terlihat penurunan ya. Baru-baru ini misalnya kita lihat bagaimana independensi peradilan, satu pilar besar di satu sistem demokrasi, mulai digoyahkan dengan adanya proses tanda kutip semacam seleksi ulang hakim MK misalnya. Proses pembuatan undang-undang dilakukan tidak lagi dengan cara yang partisipatif dan terbuka, tapi mulai menutup pintu-pintu partisipasi dan keterbukaan. Peran civil society mulai semakin di-scrutinize oleh negara dengan proses verifikasi oleh negara begitu ya. Penyampaian pendapat dilakukan censorship terutama di media sosial ya, dengan ada kriminalisasi dengan penggunaan undang-undang ITE dan sebagainya. Saya kira kemitraan memang di tahun 2002 ini mulai kembali memperkuat sektor demokrasi dan peradilannya begitu ya. Tantangannya sangat besar dan saya kira kita beruntung cukup banyak kawan-kawan civil society yang bergerak di bidang ini. Dan untuk di 2022 ini kita baru mulai beberapa upaya misalnya memperkuat kebebasan berekspresi dengan misalnya kita punya program terkait perlindungan bagi teman-teman human rights defenders ya, di mana kita mencoba mengadvokasikan misalnya jaminan hukum yang lebih kuat bagi kawan-kawan human rights defender dalam menjalankan pekerjaannya untuk meminimalisir kriminalisasi, memperkuat kapasitas mereka untuk menjaga security-nya misalnya dengan digital safety training begitu ya. Kita advokasi perbaikan undang-undang HAM, anti-slap suit yang tujuannya adalah tadi memperkuat jaminan hukum bagi kawan-kawan untuk melakukan kerja-kerja advokasi. PR-nya ini besar, PR kita besar dan kita harus memilih di mana kita bisa bekerja optimal ya. Khusus untuk mendorong tadi misalnya keterbukaan proses penyusunan aturan, misalnya ada dua approach yang kita coba lakukan ya. Satu ada approach informal ya, kita pernah punya komunikasi informal dengan 1-2 pejabat yang terkait dengan hal ini untuk mendorong perbaikan regulasi di sana. Saya kira trennya masih mengalami penurunan ya, dan ini saya kira tidak lepas dari problem khususnya di tahun 2019 ya, di mana ada perubahan undang-undang KPK yang memperlemah kedudukan KPK sehingga sekarang dari lembaga yang umumnya atau seringkali dalam survei-survei menjadi lembaga yang dapat penilaian positif atau sangat baik dari masyarakat menjadi lembaga yang kinerjanya dianggap tidak baik ya. Kita juga punya satu program pencegahan dalam konteks penguatan kelompok masyarakat sipil untuk mendorong agenda-agenda pencegahan korupsi dengan bekerjasama dengan kampus maupun dengan sesos lokal ya, karena kita tahu kita nggak bisa bergantung pada negara untuk mendorong agenda ini. Jadi kita bermain di dua level ya, level penguatan sistem dengan negara plus penguatan civil society. Kasus-kasus yang belakangan muncul ini kan sebetulnya hanya bukti bahwa praktek korupsi dan praktek
tidak profesional dari aparat penegak hukum, apakah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masih ada sebetulnya begitu ya. Seperti halnya pemberantasan atau pencegahan korupsi, agenda yang perlu dilakukan di institusi penegak hukum ya kurang lebih sama. Gimana memastikan adanya aparat yang berintegritas, kompeten, sistem pelayanan yang baik. Tanpa adanya institusi penegak hukum yang kuat, kita agak sulit untuk bicara pencegahan, terutama pemberantasan korupsi. Karena kita nggak mungkin bergantung sama KPK kan untuk itu. Kita butuh polisi yang kuat, jaksaan yang profesional, pengadilan yang bersih. Jadi saya kira itu harus menjadi pilar penting yang dipikirkan negara kita ke depan. Dan sepertinya ini, memang sektor pembangunan hukum ini satu sektor yang cukup dilupakan ya beberapa tahun terakhir ya. Ini kan membutuhkan pemerintahan yang memang punya visi yang jelas terkait hukum ya. Jadi ini ada implikasi besar ke demokrasi. Gimana memastikan proses pemilu bisa melahirkan anggota DPR, presiden yang punya visi yang jelas terkait pembangunan hukum. Tapi tentu sementara ini kita harus melakukan sesuatu. Karena itu tadi kita punya kerja sama dengan Kemenko Polhukam misalnya, yang sebetulnya dimaksudkan untuk tadi memperkuat sektor apa pembangunan hukum di Indonesia sampai dengan pemerintahan sekarang berakhir. Sebetulnya ya, kita dengan Polri itu kan bukan pekerjaan yang sebentar. Kita 5 tahun mendampingi mereka untuk benar-benar mereka memiliki data untuk kemudian satu mereka semangatnya awal adalah reformasi birokrasi Polri. Satu. Kedua, mereka punya peta terhadap kapasitas dari Polda sampai Polres. Nah, ketiga, itu sebagai bahan mereka untuk pembuatan keputusan. Karena mereka sistemnya masih sistem komando. Dipastikan bahwa kebijakan, keputusan, regulasi, pengaturan yang dibuat oleh Mabes itu memang sesuai dengan kebutuhan Polres. Karena kan ITK ini sudah ada peraturan Kapolri, jadi tetap dilaksanakan. Nah, harapannya agar yang sudah dilaksanakan dulu-dulu saja itu datanya juga kaya. Harapannya memang mereka melihat kembali data yang dulu, laporan-laporan ITK yang dulu, temuan-temuan ITK yang dulu, kemudian kita terakhir sampai 2020 kita membuat rekomendasi 5 tahun kita melakukan assessment. Itulah mereka melihat itu saja untuk kemudian basis mereka memperbaiki internal. Selain juga mereka secara berkelanjutan melakukan ITK. Demokrasi kita akan ditantang menjelang 2024. Karena demokrasi itu kan tidak sekedar hanya penyelenggaraan pemilu. Tapi dalam proses-proses setiap hari ini dalam pola-pola pembuatan kebijakan, pembuatan keputusan, proses-proses partisipatoris dari level desa, kabupaten, provinsi, sampai nasional, bagaimana keterlibatan masyarakat maupun pihak-pihak yang sudah mencerminkan keadilan, itu bisa terakomodasi dari level desa sampai level nasional. Itu tantangan besar. Di 2024 Februari kita menghadapi pemilu nasional serentak. Pastinya persiapan semua dan kampanye dilakukan di 2023. Dan pertama kali kita mengadakan pemilu serentak. Jadi dari level nasional sampai level daerah, 500 kabupaten kota, ini beradan isu-isu daerah, isu-isu nasional itu kan akan seperti jalan kayak benang kusut itu. Isu-isu yang penting apa saja yang kemudian harus diangkat itu menjadi PR bagaimana kemitraan di 2023 itu bisa memberikan rekomendasi isu-isu prioritas yang akan harus dibawa untuk menjadi bagian dari agenda kampanye besar. Banyak hal saya kira yang perlu kita pastikan ya agar proses pesta demokrasi di 2024 bisa berjalan dengan baik ya. Tentu kalau kita bicara di sektor yang terkait erat dengan pemilu, maka upaya-upaya memperkuat pemilu yang partisipatif, transparan itu perlu
didorong. Dan itu menjadi salah satu agenda sebetulnya di program kemitraan sekarang. Jadi di salah satu program pencegahan anti korupsi kita, kita masuk ke sektor memperkuat transparansi di dana-dana kampanye partai politik. Karena hanya dengan pemilih yang berjalan berintegritas dan cerdas, saya kira kita bisa berharap kita punya lembaga representatif dan lembaga eksekutif yang betul-betul bekerja untuk rakyat. Saat ini kami sedang bekerja sama asistensi teknis ke Kemendagri, ke Direktorat ODA untuk penguatan alat evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kita harapkan bahwa ketika alat evaluasi mereka kuat, maka ketika mereka evaluasi ke daerah, mereka akan dapat memberikan masukan, rekomendasi, dan sebagai dasar untuk penguatan daerah. Setiap level pemerintah itu ada gap. Jadi aturan saja, antara aturan nasional diturunin ke bawah, nanti aturan yang di bawahnya ada mengatur yang lain, sehingga dari yang bawah tidak bisa langsung turun. Itulah masalah governance, tata kelola. Sehingga disitulah peran kemitraan besar. Ya, kalau krisis iklim ini kan ini persoalan global ya. Jadi bukan hanya yang kita hadapi di Indonesia saja gitu. Dan Indonesia saya kira sudah banyak mengambil peran di dalam proses-proses tersebut. Ya, sepanjang tahun ini di 2022 krisis iklim itu sudah terjadi di Indonesia ya. Jadi ada ekstrim sekali perubahan cuaca. Jadi banyaknya angin puting beliung yang melanda beberapa kota sambil merusak juga ya. Dan kemudian adanya banjir. Banjir itu bisa di mana-mana. Untuk kemitraan sendiri, karena kemitraan dalam beberapa tahun terakhir itu memang portfolio program kita dominan di isu lingkungan dan perubahan iklim, meskipun tetap kita tetap angle-nya adalah tata kelola yang baik, governance. Yang kita tangani saat ini kan ada beberapa kegiatan adaptasi perubahan iklim ya, dananya dari Adaptation Fund. Nah, ini kita berinteraksi dengan masyarakat yang memang terdampak langsung dengan perubahan iklim. Artinya merubah paradigma, merubah kebiasaan itu menjadi tantangan sendiri bagi kemitraan. Nah, perubahan iklim itu asalnya dari mana sih sebetulnya? Karena kan gas rumah kaca nih yang sangat banyak di atmosfer gitu ya. Nah, ini yang harus diredam, makanya harus menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, kemitraan terlibat tuh di dalam aksi untuk mitigasi juga, seperti misalnya kita dapat Green Climate Fund. Sangat penting, karena generasi muda itu menjadi generasi penerus dari bangsa ini. Nah, oleh karena itu, pengetahuan mereka mengenai perubahan iklim itu harus khatam, harus selesai. Karena kalau tidak selesai, pada saat 10-20 tahun lagi mereka menjadi pemimpin, mereka tidak punya background itu. Masyarakat adat itu adalah bagian masyarakat yang terkena paling parah dalam perubahan iklim, tetapi dia menyumbang paling sedikit terhadap kenaikan emisi. Mereka yang menjaga hutan dengan kearifan lokalnya. Nah, bagaimana kita kemudian membuat mereka itu merasa nyaman ada di situ dan tetap menjaga hutannya? Nah, bagaimana nih Indonesia mencapai target NDC kita? Kerjasama semua pihak itu betul-betul harus menjadi jargon pemerintah di 2023. Nah, kemudian di level non-pemerintah. Non-party stakeholders ini tugasnya sangat besar di luar pemerintahan. Karena kita ini sebagai non-party stakeholders yang harus menerjemahkan regulasi yang ada dan target pemerintah di tingkat tapak. Nah, di sini porsi kemitraan adalah membantu, mendukung di dua sisi untuk mempercepat upaya pencapaian kalau kita sebut NDC ya, untuk penurunan emisi. Kemitraan sebagai non-party stakeholder punya tugas yang besar.
dan juga punya target yang tinggi juga untuk pencapaian NDC ini, melibatkan semua sektor termasuk anak muda tadi untuk supaya bisa action yang dilakukan itu mengarah semua kepada penurunan emisi dan target pencapaian NDC. Kita berharap bahwa pemerintah semakin menguatkan komitmen mereka ya untuk pencapaian NDC dan kemudian membuka pintu selebar-lebarnya untuk semua multi stakeholder untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai NDC tersebut. 2024 akan terjadi pergantian pemerintahan. Tantangannya adalah bagaimana komitmen-komitmen yang sekarang ini juga didukung oleh pemerintahan baru nantinya dan juga dijalankan untuk mencapai target dan sesuai dengan komitmen yang sudah kita tetapkan. Kalau kita lihat perlindungan hutan dari kira-kira 10 dan 5 tahun yang lalu ya, memang trennya sangat bagus. Angka deforestasi kita sekarang sudah sangat jauh lebih rendah ya dibanding sebelumnya. Saya kira ini hasil dari berbagai upaya ya untuk melindungi kawasan hutan, tapi juga dari program-program yang melibatkan berbagai pihak ya, termasuk masyarakat dalam hal ini, dalam pengelolaan sumber daya hutan, itu berdampak besar terhadap pengurangan deforestasi. Ya, hutan adat ini kan bagian dari skema perhutanan sosial kalau di dalam kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan pemerintah masih memegang komitmen untuk memperluas perhutanan sosial sampai dengan 12,7 juta hektar sampai dengan 2030. Hutan adat itu sampai dengan saat ini kalau dilihat capaian memang masih tidak terlalu besar ya. Kalau tidak salah ada sekitar 100 ribuan yang sudah definitif ditetapkan sebagai hutan adat. Tetapi ada sekitar 1 juta lainnya itu sudah dialokasikan untuk hutan adat. Sebenarnya kemitraan itu dari awal mendukung pelaksanaan dari pengakuan masyarakat hukum adat. Kemitraan bersama AMAN, Sulsel dulu memfasilitasi pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menerbitkan peraturan daerah masyarakat hukum adat di Bulukumba dan sekarang ini sudah ada penetapan masyarakat hukum adat dan penetapan hutan adat di Kajang. Kemitraan juga membantu fasilitasi pengakuan di Kabupaten Nrekang. Persoalan di Sumatera Tengah ya, Sumatera bagian tengah itu ada satu kawasan yang memang memiliki biodiversitas cukup tinggi ya, cukup beragam, dan itu mencakup lintas provinsi, yaitu Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Jadi program Merimba yang saat ini difasilitasi kemitraan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang itu bertujuan untuk membangun upaya-upaya perlindungan kawasan yang memiliki nilai biodiversitas tinggi di tiga provinsi itu, dan itu dalam bentuk koridor ya. Dan wilayah-wilayah itu memang merupakan wilayah strategis untuk bisa diberikan perlindungan terhadap biodiversitinya, tapi juga termasuk pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi hijau. 2021 dan 2022 kita bekerja sama dengan tiga pemerintah kabupaten ya, Kabupaten Oki di Sumsel, Kabupaten Pelalawan di Riau, dan Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah
untuk mengembangkan model pencegahan dan penanganan karhutlah melalui skema klaster. Dan tiga wilayah ini memang merupakan wilayah-wilayah penyumbang api dan asap pada kasus-kasus terakhir di 2015 dan 2019. Kebakaran di lahan gambut itu memang menghasilkan emisi yang jauh lebih besar dibanding kalau kebakaran itu terjadi di tanah mineral biasa ya. Ya, ke depan itu memang secara global juga diindikasikan akan terjadi krisis pangan. Dan saya kira itu juga menjadi warning bagi Indonesia, bagi pemerintah, bagi masyarakat untuk bisa memperkuat upaya-upaya ketahanan pangan ya. Jadi penguatan produksi pangan, pengelolaan, tata niaga dan sebagainya saya kira diperlukan untuk memastikan kita terhindar dari krisis pangan. Sebetulnya ini sejalan juga dengan upaya pemerintah untuk terus mendorong adanya ketahanan pangan. Karena dengan adanya perubahan iklim itu kan ada dampak-dampak ke perubahan mungkin masa panen, ketersediaan pangan, dan sebagainya. Nah, upaya-upaya ini yang kemudian kita harus tetap menjaga bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak tertentu itu memang tata kelola yang baik, apa governance-nya selalu terjaga dan tidak meninggalkan kelompok-kelompok yang rentan. Di penghujung tahun 2022, kemitraan melahirkan rencana strategis untuk tahun 2022-2026. Renstra ini akan menjadi panduan kami selama 5 tahun ke depan dalam membantu mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Renstra ini juga memuat tekad kemitraan dalam memperluas jaringan internasional. Dan alhamdulillah selama tahun ini kami mendapatkan kesempatan dalam berjejaring dengan rekan dari banyak negara dalam berbagai forum internasional. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua mitra yang sudah berjuang bersama di tahun 2022. Dan alhamdulillah kerja-kerja tersebut telah menghasilkan beberapa perubahan yang baik, tapi tentunya belum memuaskan kita semua. Tantangan di tahun 2023 akan semakin berat karena kita akan menyambut pesta demokrasi terbesar di tahun 2024. Tapi kita harus percaya bahwa kita semua, pemerintah, sektor swasta, organisasi sipil, sampai dengan masyarakat di akar rumput adalah bagian dari solusi. Dengan saling bergotong royong, apapun tantangannya, insya Allah pasti dapat kita lewati. Panjang umur, berjuang.